Saatnya baca buku. Buku yang akan kita baca kali ini berjudul Di Mana Kelly? Ditulis oleh Erminawati, ilustrator Andy Astika. Buku ini diterbitkan oleh Kemendikbud, teman-teman. Yuk kita lihat sampulnya, teman-teman. Wah, sampulnya cukup menarik ya. Ada burung kecil, terus siapa lagi itu kira-kira, teman-teman? Sudah penasaran? Yuk kita langsung baca. Kali ini Sigi yang bertugas mencari. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ayo sembunyi. Cacan si macan kumbang di mana ya? Taru si Tarsius di mana ya? Wara si kelelawar di mana ya? Tiba-tiba bumi bergetar. Sigi dan teman-temannya pergi ke tempat terbuka. Wah, Kelly si kelinci tidak ada. Di manakah Kelly? Sigi terus mencari. Itu dia. Dia tertimbun tanah saat gempa tadi. Nah, seperti itu teman-teman. Cerita tentang Kelly. Nah, kalau teman-teman pernah main petak umpet tidak? Asik ya? Apakah teman-teman pernah merasakan gempa? Bagaimana perasaan teman-teman? Coba ceritakan perasaan teman-teman pada saat merasakan gempa. Boleh cerita ke ayah bunda atau teman-teman di sekolah. Ya udah, kita pisah dulu ya teman-teman. Kita akan ketemu kembali dengan cerita menarik lainnya. Dadah!